Lebih dari 3 truk mengangkut sampah dari rumah Dr. Wayan yang viral karena tinggal dan praktek dokter di rumah mewah, di Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, yang penuh tumpukan sampah. Jumat, 5 April 2023, dalam pembersihan rumah Dr. Wayan itu, selain sampah, debu dan berbagai barang lain, juga tampak peralatan medis. Peralatan medis inilah yang dipakai Dr. Wayan dalam melayani pasien mereka. Subkor Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Karawang, Dr. Dedi Ferry, mengungkapkan pihaknya telah mengevakuasi alat kesehatan dan limbah medis yang berada di rumah Dr. Wayan telah dievakuasi pihak Dinas Kesehatan. Peralatan medis itu seperti mulai dari obat-obatan, stetoskop, timbangan hingga limbah medis. Alat dan pendukung kesehatan itu pun kemudian diamankan di Puskesmas Kelari dan akan ditindaklanjuti oleh Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan. Dari pantau Tribun Jabar terlihat masih menyisahkan alat kesehatan 2 ranjang pasien yang berkarat dan bungkus-bungkus obat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!